Dan dengan ini, saya menyatakan akan menarik diri dari keterlibatan saya dalam proyek ini. Presenter Raffi Ahmad menyatakan dirinya mundur dari proyek Beach Club Gunung Kidul. Keputusan ini ia ambil tak lama setelah protes keras hingga petisi atas proyek tersebut terus menguat. Proyek yang rencananya akan dibangun di Pantai Krakal, Kapanewon, Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta itu dinilai akan berdampak buruk pada lingkungan sekitar proyek. Terlebih, diketahui bahwa pembangunan proyek ini termasuk dalam kawasan bentangan alam kars Gunung Sewu yang merupakan kawasan lindung geologi dan seharusnya tidak boleh dibangun apa-apa. Petisi penolakan Beach Club Raffi Ahmad yang berjudul Tolak Pembangunan Resort Raffi Ahmad di Gunung Kidul pun sudah mendapatkan lebih dari 57.000 tanda tangan. Di sisi lain, pemerintah setempat menyatakan belum ada pengajuan izin yang masuk untuk proyek tersebut. Terkait hal ini, suami Nagita Slavina itu kemudian menyatakan mundur. Raffi Ahmad mengatakan bisnisnya harus selalu berjalan dengan peraturan hukum yang berlaku dan bisa memberikan dampak baik bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Dalam video yang ia unggah melalui akun pribadinya, ia berharap ini dapat menjelaskan posisinya sekarang dalam proyek Beach Club di Gunung Kidul. Wah, kalau menurut kalian gimana nih? Komen di bawah ya.